Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Dulur Anak Desa. Dan jangan lupa tinggalkan subscribe-nya, subscribe-subscribe biar makin semangat Dulur ya. Saya membuat video berikutnya Dulur. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sedikit cara tentang tanaman lagi. Kembali ke tanaman lagi. Ini bunga janda bolong Dulur ya. Katanya ini bunga namanya janda bolong, soalnya bolong-bolong. Saya akan sedikit membagikan cara tentang bagaimana cara cepat memperbanyaknya dan cepat untuk membudidayakan janda bolong ini. Sebenarnya tanaman janda bolong ini cepat tumbuh Lur ya. Cepat tumbuh dan juga sangat mudah untuk kita budidayakan, kita perbanyak itu sangat mudah. Oke. Ini saya hanya mencontohkan sedikit saja, ini saya ambil di rumah, saya hanya mencontohkan sedikit ini saja Lur ya, satu batang ini saya akan jadikan 4 buah. Oke, langsung caranya seperti ini. Bahan pertama, siapkan tanahnya, media tanamnya ya. Ini saya ada, ini tanahnya kita campuri pupuk organik dan juga sekam ya, kita aduk dan juga campur tanah. Setelah media tanamnya sudah disiapkan, lalu pisau atau gunting yang sudah disteril, maksudnya itu sudah bersih gitu ya. Dan juga jangan lupa ini adalah bubuk fungisida ya. Jadi fungisida kita campur dengan air merek apapun itu. Nah, ini bahannya. Setelah itu ya, ini ada berapa daun nih? 4, 1, 2, 3, 4, ada 5 sama yang kecil Lur ya. Ini belum keluar. Ya, caranya cukup mudah Lur. Nah, jadi janda bolong itu setiap keluar akarnya itu, setiap keluar akarnya seperti ini, maka akan tumbuh dianya Lur ya. Jadi ini bisa menjadi 4, 1. Kita potong dari nanti di sini ya. 1, terus 2, kita potong lagi di sini, 3, 4, kita potong di sini. Oke, jadi seperti itu. Cukup mudah Lur ya. Langsung aja kita eksekusi. Kita potong terlebih dahulu. Oke, kita potong. Setelah kita potong, kita rendam di pupuk. Kita rendam di air fungisida ya. Kita rendam seperti ini. Oke. Kita potong lagi, Lur. Oke. Jadi seperti ini, Lur ya. Oke. Ini sudah ada 4 buah yang tadi kita rendam di air yang sudah tercampur dengan fungisidanya. Oke, kita rendam hingga 5 menit Lur ya. Nah, biar tidak terjadi pembusukan. Oke, kita rendam dulu. Saya skip dulu ya Lur ya. Nanti setelah dapat 5 menit saya lanjutkan videonya. Oke Lur, ini sudah dapat 5 menit. Dan sekarang kita tinggal tanam aja Lur ya. Caranya tanamnya cukup mudah Lur. Kita ambil saja, langsung aja kita tanam seperti ini Lur. Nah, jadi ini ya, ini kan ada akarnya, langsung aja kita tanam ya. Jangan terlalu dalam, kurang lebih 2 cm Lur ya. Kita tanam seperti ini aja Lur. Dan kita ambil lagi, yang ini kita tanam seperti ini Lur. Agak miring sedikit. Ini juga di sini agak miring sedikit, jangan gini ya Lur, agak miring sedikit kayak gitu. Nah, ujungnya ini kalau terkena pupuk air yang sudah dicampur fungisida itu tidak akan terjadi pembusukan. Kalau tidak dikasih fungisida, ini akan menjadi pembusukan dan akan mati. Nah, fungsinya dari fungisida itu adalah mencegah pembusukan pada batang yang sudah kita potong tadi. Jadi jangan kebalik seperti ini Lur ya. Jadi seperti ini. Oke. Ini. Oke, jadi seperti ini Lur. Jadi cukup, sebenarnya itu cukup mudah dan sangat simpel sih untuk menanam dan memperbanyak
tanaman bunga janda bolong ini lho ya. Jadi mungkin itu saja dari tutorial kali ini atau cara kali ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika lo bermanfaat langsung aja tinggalkan subscribe-nya lho ya. Tinggalkan subscribe jika bermanfaat lho. Kalau masih bingung atau perlu ditanyakan langsung bisa komen di bawah lho ya. Ya itu saja dari sedikit video kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.